semakin berarti. Indonesia, rangkum cintamu penuh negeri gemilang. Seni musik, seni tari, dan teater. Teater, ya. Jadi seni pertunjukan terdiri dari seni musik, seni tari, dan ketiga, dan teater. Ya. Sebelum pulang ibu ingatkan, nanti sore kita mulai latihan menari, ya. Ya. Kita latihan tari apa, Bu? Ibu akan melatih kalian tari Jawa. Jawa ya. Kenapa? Tidak, Bu. Tidak apa-apa. Baiklah. Sampai nanti sore. Selamat siang. Ya, Bu. Suku. Iya, saya kan orang Bali. Kalau begitu saya bisa menari Bali dong. Ah, betul. Kau baru boleh mengaku sebagai nyoman anak Bali. Nah, begini saya. Nah, di antara kalian yang merasa ada orang Jawa, silakan masuk. Kau kan orang Manado.
Mama nanti marah lo. Oh, anak mami yang manis. Ayo pulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, balik. Ya. Balik lagi. Ya. Sebelah kiri. Kiri. Tangan. Kanan. Kiri. Kanan. Ukel. Naik. Sebelah kiri. Iya. Terus di kanan. Ya, terus. Tangan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Atas sambil diukel. Ya. Sebelah kanan. Satu. Dua. Tiga. Gimana pendapatmu tentang sikap Bakti Arti? Satu. Dua. Saya pikir mereka orang-orang aneh. Aneh? Iya, aneh. Saya justru menyukai segala macam tarian. Jawa, Bali, Sunda, Minang. Bahkan beberapa tarian, saya sudah bisa menarikannya. Iko baru latihan. Sesuai dengan arah muda, keras, agresif. Kita banyak waktu untuk belajar. Dengan sekali pandang, kita bisa langsung menirukannya. Ini yang namanya prinsip Bu. Prinsip ekonomi. Bisa cepat, modal sedikit, dan laku. Ah, benar Yung. Saya setuju. Kita kan orang kota, harus modern. Kau sebenarnya picik bisa. Benar kepribadianmu. Dari asal mana kau lahir? Memang betul. Ini bukan tari Sunda, bukan tari Bali, tapi ini tari kepribadian kita. Dah, kepribadian, kepribadian yang mana Yung? Anak muda yang memiliki sifat agresif, modern, dan terbuka pada dunia. Lihat dengan baik, kemudian dengan cepat, kau pasti bisa melakukannya. Kami cinta semakin berarti.